Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar semua? Pertama sekali, selamat tahun baru 2021. Okay. Kita mulakan sesi pelajaran kita pada hari ini. Okay. Saya ingin meneruskan apa yang telah saya terangkan berkaitan dengan masyarakat feudal. Ini tentang sistem feudal, tentang konsep feudalisme. Okay. Tentang struktur masyarakat feudal dan juga ciri-ciri masyarakat feudal. Ini saya harap pelajar-pelajar telah dapat membezakan antara konsep, struktur dan juga ciri masyarakat feudal. Dan hari ini saya akan berikan contoh soalan, okay, berkaitan dengan bagaimana kita nak membandingkan masyarakat feudal di England dan juga di Jepun. Ini pada abad ke-16 dan abad ke-17. Dan kita juga akan lihat dari segi persamaan dan perbezaan di antara masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun. Okey, hari ini kita akan lihat satu contoh soalan. Soalannya berbunyi, bandingkan masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17. Seperti biasa yang saya terangkan, dalam soalan ada empat perkara penting yang perlu kita faham. Pertama, dari segi tugasan. Tugasan untuk soalan ini adalah bandingkan. Maksudnya kita membandingkan. Apa yang kita bandingkan? Ini kita membandingkan tentang kehendak soalan, iaitu masyarakat feudal. Okay, masyarakat feudal. Jadi kita nak membandingkan masyarakat feudal di England dan Jepun. Okay, sebagai latar tempatnya. Dan masanya adalah abad ke-16 dan juga abad ke-17. Okay, jadi macam mana kita nak membandingkan masyarakat feudal di England dan Jepun dalam masa 30 minit dalam bentuk esei, okay, yang memberi 20 markah. Okay, itu yang perlu kita lihat pada hari ini. Okay, dalam soalan ini, bila kita nak membandingkan masyarakat feudal sama ada di England ataupun di Jepun abad ke-16 dan abad ke-17. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh bandingkan. Masyarakat feudal ini kita boleh bandingkan dalam 8 perkara. Pertama, masyarakat feudal ini kita bandingkan berasaskan pada sistem kelas ataupun sistem piramid. Ia yang atas dengan yang bawah ataupun golongan yang memerintah dengan golongan yang diperintah ataupun kita panggil struktur masyarakat. Okay, kita boleh banding. Pertama, dari segi kelasnya, sistem kelas. Kedua, kita boleh bandingkan dari segi tanah. Okay, bagaimana masyarakat feudal itu, tanah adalah satu perkara yang penting dalam masyarakat feudal. Ini sama ada di England ataupun di Jepun. Okay, bagaimana tanah, konsep tanah itu berkaitan dengan masyarakat feudal di England, berkaitan dengan masyarakat feudal di Jepun. Yang ketiga, kita boleh lihat dari segi kedudukan petani. Sebab lapisan yang diperintah yang paling penting adalah petani. Jadi bagaimana kedudukan petani ataupun serf di England dengan kedudukan petani di Jepun. Nah, itu yang kita nak lihat. Kita nak bandingkan antara kedua itu. Okay, yang ketiga kita nak segi keadaan anarki yang berlaku di England dan juga di Jepun pada waktu itu. Okay, bagaimana konflik dari segi politiknya berlaku. Okay. Dan yang kelima kita lihat dari segi mobiliti sosial. Okay, sejauh mana masyarakat feudal di England itu memiliki mobiliti sosial. Itu juga dengan masyarakat Jepun. Okay, sejauh mana mereka boleh mengubah kedudukan sosial mereka itu. Itu kita perlu lihat dari segi mobiliti sosial. Yang keenam, kita boleh lihat dari segi kedudukan dan peranan raja ataupun maharaja. Okay, misalnya Lord di England dengan Tenor ataupun maharaja di Jepun. Bagaimana keadaan mereka? Kedudukan mereka dari segi dalam hierarki masyarakat dan sebagainya. Dan yang ketujuh, kita lihat dari segi kedudukan Knight dan juga Samurai. Ini adalah golongan pahlawan, golongan yang tentera, yang menjalankan dasar-dasar pemerintahan ataupun melaksanakan dari segi pelaksanaan undang-undang dan sebagainya. Jadi bagaimana kedudukan mereka dalam masyarakat England dan juga masyarakat feudal di Jepun. Dan yang ke-8, kita lihat dari segi struktur pembinaan istana. Ini bahan-bahan yang digunakan dari segi fungsi istana dan sebagainya. Semua itu mempunyai perbezaan yang nyata. Ini kita boleh buat satu perbandingan antara struktur pembinaan istana ataupun kasar. Okay, kita boleh bandingkan masyarakat feudal di England dan masyarakat feudal di Jepun dari segi sistem kelas ataupun piramid.
Okay, contohnya, masyarakat di kedua-dua negara dibina berdasarkan kepada sistem kelas ataupun keturunan. Okay, di situlah terletaknya Lord, Vassal dan juga Serf di England. Ini manakala di Jepun, strukturnya adalah Emperor, Shogun, Daimyo, Samurai dan juga golongan yang diperintah, itu petani, petukang dan juga artis. Dan juga saudagar, satu lagi. Jadi, mereka dibina berdasarkan kepada kelas ataupun keturunan. Ini mengikut kelas di mana mereka berada. Golongan pemerintah menduduki kedudukan tertinggi di England dan Jepun, seterusnya diikuti oleh golongan yang diperintah. Ini golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Okay, jika seorang individu dilahirkan dalam keluarga bangsawan, maka ia akan mewarisi keturunan dan berada dalam golongan ini. Okay, itu yang dikatakan sebagai masyarakat yang berasaskan sistem kelas ataupun piramid. Ini kalau petani, dia akan terus menjadi petani. Okay, hal yang sama berlaku di Jepun yang diketuai oleh maharaja, shogun, daimyo, samurai, petani, artisan dan juga pedagang. Jadi golongan bangsawan tidak akan turun pangkat di England. Begitu juga di England. Okay, di England juga struktur masyarakatnya diketuai oleh raja, bangsawan, baron, naik ataupun wasal. Okay, dan golongan seterusnya golongan diperintah, iaitu terdiri pada serf dan juga petani ataupun hamba. Okay, jadi dalam membuat perbandingan, kita boleh bandingkan masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun. Pertama, kita bandingkan dari segi struktur masyarakatnya. Okay, ataupun dipanggil sebagai sistem kelas ataupun sistem piramid. Jadi kita terangkan, okay, bagaimana kedudukan sistem masyarakat, struktur masyarakat di England itu bagaimana, manakala struktur masyarakat di Jepun pula bagaimana. Okay, itu kita bandingkan dua perkara, dua benda yang berbeza. Okay, dari segi struktur masyarakat feudal di England dengan struktur masyarakat feudal di Jepun. Okay, itu isi yang pertama dalam perenggan yang pertama. Ini bagi isi yang pertama. Ini perenggan yang pertama untuk isi. Kita akan menerangkan tentang struktur masyarakat feudal ataupun sistem kelas. Okey, isi kedua dalam membandingkan masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun adalah dari segi tanah. Okey, tanah. Tanah merupakan sumber ekonomi. Itu perkara pertama yang perlu pelajar faham. Okey, dalam masyarakat feudal, tanah sangat penting sebab tanah merupakan sumber ekonomi. Kedua, tanah menjadi unsur kekayaan dalam masyarakat feudal sama ada di England ataupun Jepun. Okay, lambang kekayaan seseorang apabila dia memiliki tanah. Okay, dan raja yang memiliki sumber ini, itu tanah. Okay, raja mendapat, raja ataupun maharaja ataupun lord di England, okay, akan mendapat cukai dari tanah yang dipajak ataupun diberikan kepada wasal untuk diusahakan. Okay, jadi sumber utama kerana masyarakat feudal menjalankan pertanian. Sebab itu tanah itu diperlukan. Tanah adalah sumber makanan. Ini di mana pelbagai kegiatan pertanian ataupun jenis pertanian boleh ditanam ataupun dilaksanakan di tanah milik mereka. Jadi serf menumpang mengerjakan tanah milik wasal. Itu juga di Jepun, petani, okay, mereka memiliki tanah dan tanah ini adalah milik shogun ataupun milik yang lebih tinggi iaitu maharaja. Itulah lambang kekayaan. Jadi petani hanya mengusahakan tanah milik shogun. Itu yang berlaku. Jadi dalam sistem feudal, tanah itu sangat penting sebab dia merupakan sumber utama ataupun sumber ekonomi kepada masyarakat pada waktu itu. Jadi petani kalau di England, dia akan menjadi askar waktu perang dan waktu aman dia akan menjadi petani. Okay, di Jepun pula petani akan kekal sebagai petani, dia hanya menjalankan kerjanya sebagai petani sahaja. Okay, mengeluarkan makanan, menghasilkan makanan, tetapi yang menjaga menjadi askar adalah samurai. Itu beza antara kedua ini. Tapi tanah adalah perkara penting di kedua-dua masyarakat feudal ini. Okay, tanah akan diberi kepada golongan bangsawan dan mereka akan membayar cukai serta tahap setia kepada raja ataupun maharaja. Okey, pelajaran. Isi yang ketiga untuk kita membandingkan masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun adalah dari segi kedudukan
golongan petani. Dia dipanggil serf ataupun nomin di Jepun. Okay? Jadi petani ini penting sebab petani menghasilkan makanan. Ini sama ada serf di England ataupun nomin di Jepun, mereka merupakan petani yang mengusahakan tanaman makanan. Ini membekalkan makanan kepada penduduk dalam sistem feudal. Itu perkara yang penting. Itu yang pertama. Okay? Kalau kita lihat, petani ataupun nomin menduduki tempat yang paling tinggi dan dianggap golongan yang mulia di Jepun. Itu juga serf di England. Okay? Serf pula, sewaktu aman, dia akan menjadi petani. Ini mengusahakan tanah untuk menghasilkan makanan. Tetapi dalam waktu perang, serf akan menjadi askar. Okay, itu beza antara kedudukan petani di Jepun dengan di England. Okay? Jadi, biasanya petani ini miskin dan tidak berpelajaran. Okay? Hak yang sedikit dalam masyarakat tetapi mempunyai tugas yang banyak. Itulah kedudukan petani. Okay? Jadi, mereka membayar cukai. Okay? Mereka membayar 40 hingga 50% daripada jumlah hasil pertanian mereka sebagai cukai tahunan kepada daimyo ataupun tuan tanah. Ini kegagalan membayar cukai akan dikenakan hukuman yang berat. Itu kedudukan petani di Jepun. Okay, di mana mereka mesti membayar 40 hingga 50% cukai. Jadi upah hanya secukup makan sahaja kerana hasil beras adalah untuk negara. Okey. Isi yang ketiga untuk membandingkan masyarakat feudal di England dan masyarakat feudal di Jepun adalah segi kedudukan petani. Ya, tadi kita dah lihat kedudukan petani di Jepun dan hari ini kita lihat pula bagaimana kedudukan petani di England. Petani di England merupakan golongan rakyat biasa atau dipanggil sebagai serf. Serf iaitu golongan bukan hamba tetapi tidak bebas sepenuhnya. Ya, dan serf juga terikat kepada pemimpin ataupun tuan tanah. Ini itu fasal. Petani juga dikenali sebagai freeman, villein, sockman, border dan juga chotar. Okay? Itu yang menggambarkan tentang kedudukan petani di England pada waktu itu. Dan serf sebenarnya dikawal sepenuhnya oleh tuan-tuan tanah. Okay? Ataupun lord ataupun vassal. Okay? Mereka mengusahakan tanah milik golongan bangsawan. Okay? Serf tidak bebas bergerak ataupun berpindah dari ke tempat yang lain. Jadi kedudukan petani itu sangat terbatas dari pergerakannya. Dan pada waktu perang, mereka akan menjadi askar. Itulah kedudukan petani di England ini dalam sistem feudal. Di mana mereka bercucuk tanam dan menternak binatang di atas tanah yang diperuntukkan oleh tuan tanah untuk keperluan harian. Jadi mereka menetap di wilayah kekuasaan golongan bangsawan dan mengerjakan tanah milik vasal ini ataupun golongan bangsawan, dan mereka membayar cukai di atas tanah yang mereka usahakan. Okay? Dan mereka sebagai ganjarannya mereka dapat makanan ini dan juga tempat tinggal yang disediakan oleh vasal yang menjaga mereka, dan pada masa sama mereka akan beri taat setia kepada vasal. Okay, itulah keadaan ataupun kedudukan petani ataupun serf di England ini dalam isi yang kelima untuk kita bandingkan. Okay, masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun adalah dari segi mobiliti sosial. Okay, dari segi mobiliti sosial. Okay, kalau kita lihat, berlaku mobiliti sosial di England tetapi tidak di Jepun. Okay, di mana di England, golongan bangsawan ataupun golongan bawahan, okay, ataupun golongan yang diperintah, boleh menjadi golongan bangsawan. Ini seperti vasal. Atau setelah mendapat kunia ataupun anugerah daripada raja. Okay, ia melalui taraf pencapaian. Ini taraf pencapaian. Okay, melalui anugerah yang diberikan. Okay. Jadi berlaku mobiliti sosial di England. Jadi semasa di Jepun pula berbeza dengan di Jepun. Tidak berlaku mobiliti sosial. Okay. Pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, mobiliti sosial dibenarkan. Ini khususnya semasa di Yoshi. Ini merupakan seorang anak petani berjaya menjadi shogun. Okey, itu contoh. Ini selepas shogun Tokugawa memegang tapak pemerintahan, beliau telah mengeluarkan undang-undang dan mengawal ketat tentang perkahwinan di antara daimyo dan juga perkahwinan antara kelas berbeza tidak dibenarkan.
Jadi semasa pemerintahan Hiroshi, hanya samurai saja yang mempunyai pedang dan golongan petani dipaksa menyerahkan senjata kepada kerajaan. Jadi perkahwinan antara kelas berbeza juga dilarang. Contohnya golongan petani tidak boleh berkahwin dengan golongan samurai dan sebagainya. Okay, jadi pertengahan abad ke-17 tidak berlaku mobiliti sosial di Jepun. Contohnya jika tersedia lahir dalam petani akan terus menjadi petani. Okay, semasa pemerintah Shogun Tokugawa, seorang petani tidak boleh menukar pekerjaannya. Okay, itulah yang berlaku. Okay, dari segi mobiliti sosial lagi, dalam satu masyarakat Jepun itu masyarakat petani dia akan kekal lah sebagai petani. Jika dia lahirkan sebagai petani, dia akan kekal menjadi petani. Jika dia adalah golongan samurai, dia akan kekal menjadi samurai. Okay, itulah keadaannya. Okay, itu disebabkan oleh pemerintahan ketenteraan ataupun sistem bakufu yang diamalkan di Jepun pada waktu itu. Okay, berbeza dengan apa yang berlaku di England. Okay, faktor yang keenam untuk kita bandingkan ataupun isi yang keenam untuk kita bandingkan masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun adalah dari segi kedudukan dan peranan raja ataupun maharaja. Pertama, dari segi peranan dan kuasa raja dan maharaja juga berbeza. Okay, contohnya di England, Raja Henry VII baginda berkuasa mutlak dan sentiasa berusaha mengukuhkan kedudukannya dengan kewangan agar tidak bergantung kepada parlimen. Okay, Raja Charles pertama pula apabila gagal dalam rayuannya untuk mendapat peruntukan tambahan dari parlimen, dan beliau telah menggunakan kuasa mutlaknya untuk menaikkan cukai kastam. Okay, itu contoh dari segi peranan dan kuasa raja ini dan juga maharaja. Okay, maharaja hanya menjadi pemerintah boneka di Jepun. Okay, maharaja berkuasa sebagai ketua negara dan ketua agama. Okay, maharaja tidak berkuasa dalam pentadbiran dan pemerintahan. Okay, itu berbeza dengan lord atau maharaja di England. Okay, kehidupan maharaja di Kyoto, dikawal ketat oleh Shogun dengan pelbagai undang-undang dan peraturan. Okay, manakala dalam pada tahun 1615, contohnya Shogun Ieyasu telah menetapkan satu undang-undang untuk memastikan peranan maharaja hanya sebagai lambang ketaatan semua rakyat Jepun pada waktu itu. Dan seorang penolong Kyoto telah dilantik dan sepasukan tentera telah ditempatkan di istana Ninjo di Kyoto untuk mengawal dan mengawasi dan mengawal Kyoto dan kawasan barat Jepun. Maksudnya untuk mengawal ini kerajaan maharaja ataupun kerajaan Mikado pada waktu itu. Okay, itu adalah sistem, ini cara yang digunakan oleh kerajaan bakufu ataupun kerajaan tentera yang berpusat di Edo. Ini di bawah pengaruh ataupun kekuasaan Shogun. Okay, satu lagi isi boleh kita bandingkan masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun adalah segi kedudukan naik dan samurai. Di England, golongan naik mendapat tanah sebagai bayaran memberi perkhidmatan ketenteraan. Okay, golongan naik juga mengawal golongan petani yang bekerja di tanah-tanah mereka. Jadi pada abad ke-16 berlaku perubahan tentang kedudukan naik, di mana raja telah mengukuhkan kedudukan dengan mengambil tentera upahan bagi menentang pemberontak ataupun musuh. Oleh itu, golongan naik tidak lagi mendominasi komposisi pasukan tentera. Ini sebaliknya diambil alih oleh golongan petani dan penduduk awam ini yang menjadi tentera raja pada waktu itu. Jadi golongan samurai ini di Jepun pula, golongan samurai tidak mempunyai tanah dan mendapat hasil bayaran. Ini semasa aman, samurai tidak boleh meninggalkan tugasnya. Ini jadi samurai kekal sebagai orang yang menjaga keamanan pada waktu itu. Jadi golongan petani yang membayar perkhidmatan mereka. Jadi kehidupan golongan samurai ditanggung oleh golongan petani melalui cukai yang terpaksa dibayar kepada golongan daimyo, iaitu melalui pembayaran ini dalam bentuk beras. Ini pada waktu itu. Jadi gaji yang diterima oleh samurai adalah dalam bentuk emas, beras ya, dalam bentuk beras. Okay, itu kedudukan naik dan juga samurai. Okay, yang ke-8, isi yang ke-8 boleh kita bandingkan masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun adalah segi struktur pembinaan istana. Di England, pembinaan istana daripada batu amat penting bagi melindungi mereka dan vasal daripada serangan, khususnya puak-puak Khazar seperti Magyar, puak-puak Jerman dan sebagainya. Okey, manakala istana ataupun puri dalam masyarakat Jepun pula, daimyo membina istana atau puri daripada kayu. Puri-puri atau istana menjadi tempat kediaman keluarga, tempat menyimpan barang, bekalan dan juga senjata. Jadi semasa Shogun Tokugawa merupakan zaman keamanan dan tidak berlaku. Okey, pelajar. Okey. Jadi AC
bila kita menjawab soalan dalam bentuk format esei, kita ada pengenalan, kita ada isi dan kita mesti ada kesimpulan ataupun penutup. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, okay, daripada soalan ini? Pertama, terdapat banyak perbezaan dan persamaan yang jelas dalam sistem feudal di kedua-dua negara. Persamaan yang jelas menunjukkan tanah menjadi sumber utama yang menjalin hubungan antara golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Okay, persamaan lain adalah konsep taat setia di antara kedua-dua golongan. Yang ketiga, sistem feudal di Jepun telah tamat semasa Meiji mengambil alih pemerintahan selepas kejatuhan Shogun Tokugawa. Manakala di England berubah setelah England menghadapi pengukuhan negara bangsa. Ini akibat kecekapan raja-raja Tudor di England dan arus perubahan politik semasa jelas akhirnya England menjadi sebuah negara raja berperlembagaan. Okay, jadi dalam kesimpulan, kita boleh ambil mana-mana isi untuk kita simpulkan. Dan satu lagi isi adalah apa yang berlaku selepas itu. Okay, itu dua cara untuk menulis kesimpulan. Pertama, kita ambil mana-mana isi untuk kita simpulkan. Yang kedua, kita memberikan apakah yang berlaku selepas itu. Okay, selepas itu. Okay, itu antara perkara penting yang boleh pelajar gunakan untuk menulis kesimpulan. Okey, kita lihat contoh soalan yang kedua. Berikan perbezaan dan persamaan di antara masyarakat feudal di England dan masyarakat feudal di Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17. Okey, seperti biasa ada empat perkara yang perlu kita ingat. Tugasan yang pertama, dari segi tugasan, itu berikan. Kita hanya berikan sahaja. Kehendak soalannya, perbezaan dan persamaan. Dua benda. Apa yang beza, apa yang sama antara masyarakat feudal di England dengan masyarakat feudal di Jepun. Itulah kehendak soalan. Okey, datang masanya abad ke-16, abad ke-17, datang tempatnya di Jepun dan juga di England. Okey, kita akan bandingkan contoh soalan ini. Jadi dalam soalan, pertama sekali bila kita menjawab esei, kita mesti berikan pengenalan. Jadi pengenalan kita boleh berikan apa saja berkaitan dengan soalan ini, tetapi bukan isi. Okey, itu adalah pengenalan. Jadi pengenalan kita boleh ceritakan, okey, dan apa yang dimasukkan masyarakat feudal, kita boleh beri di film. Okey, inilah isi. Kita nak menunjukkan persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan dan perbezaan. Okey, ini yang membezakan. Pertama, sistem feudal di Jepun. Jadi kita terang, okey, sistem feudal di Jepun, apa yang ada dalam sistem feudal di Jepun. Pertama, dari segi struktur dia, iaitu emperor, maharaja, shogun, daimyo, samurai dan juga petani. Kemudian dalam sistem feudal di Jepun, perhubungan adalah berdasarkan kepada kod moral. Berdasarkan kepada kod moral, di mana anak-anak ataupun anak angkat boleh dilantik sebagai waris kepada pucuk pemerintahan. Dan satu lagi perkara penting dalam sistem feudal di Jepun ini adalah apa dikatakan sebagai sepuku, harakiri ataupun mati yang bermaruah. Okey, jadi masyarakat Jepun sangat mementingkan maruah. Ini jadi apabila mereka melakukan sesuatu kesalahan, melanggar kod moral itu, maka mereka akan mengambil keputusan untuk menamatkan riwayat hidup mereka sendiri. Ini dengan melakukan harakiri, okey, ataupun sepuku, iaitu membunuh diri menggunakan katana. Ini dengan menikam perut mereka dari kiri ke kanan dan mereka menamatkan. Bagi mereka itu adalah satu cara mati yang bermaruah. Okay, itu adalah sistem feudal di Jepun yang diamalkan dalam masyarakat feudal di Jepun pada abad ke-17 pada waktu itu. Okey, bila kita nak menerangkan pula tentang masyarakat ataupun sistem feudal di England pula, kita boleh jelaskan tentang sistem feudalisme yang diamalkan di England itu. Pertama, dari segi struktur feudalisme di England, iaitu lord, vassal ataupun knight dan juga serf. Okay, ini adalah sistem beraja ataupun sistem monarki. Okay, di mana dalam sistem feudal di England itu, hubungan adalah berdasarkan kepada kod undang-undang. Okay, dan dari segi warisan takhta itu, hanya anak yang sulung ataupun anak pertama saja yang boleh mewarisi takhta pemerintahan. Okey, ni itu yang menunjukkan perbezaan di antara sistem feudalisme di England dengan sistem feudalisme di Jepun.
Okay, bila kita nak melihat persamaan federalisme di England dan Jepun, persamaannya kedua-dua sistem federalisme yang diamalkan di England dan juga di Jepun sama dari segi satu, tiada kerajaan pusat yang kuat. Okay, tak ada kerajaan pusat yang kuat. Sama ada kalau di Jepun, shogun berpusat di Edo, maharaja di Kyoto, manakala di England ada banyak domain ataupun manor di mana di bawah pemerintahan raja dan vasal dengan serf di kawasan-kawasan tertentu. Berpecah-pecah, jadi tak ada kerajaan pusat yang kuat. Itu yang pertama. Kedua, keluarga dan kesetiaan sangat penting. Sama ada di masyarakat feudal di England ataupun masyarakat feudal di Jepun. Keluarga dan kesetiaan sangat penting dalam sistem feudalisme. Dan ketiga, golongan bangsawan ataupun golongan tentera, golongan bangsawan ataupun keteteraan, yang dipanggil militaristik aristokrasi. Kedua-dua, di Jepun dan juga di England. Sebab golongan bangsawan biasanya mereka adalah golongan tentera, yang dipanggil shogun ataupun daimyo di Jepun, dan juga kesatria di ataupun knight di England. Jadi penting pelajar, bila kita menjawab soalan, kita kena fahamkan dak soalan. Jadi kita perlu baca keseluruhan soalan. Itu yang pertama. Kedua, kita mesti berhujah dengan kendak soalan. Itulah yang dipanggil takulan. Dan kita mesti kaitkan isi kita, sedalaman isi kita itu mestilah berdasarkan kepada latar tempat di mana kendak soalan itu dibincangkan, dan juga latar masa untuk membataskan isi, sama ada abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18 ataupun abad ke-19. Jadi itulah perkara penting yang mesti pelajar kuasai dalam kita menjawab soalan. Jadi kita perlu faham kendak soalan berdasarkan kepada tugasan yang diberikan, dan kendak soalan itu mestilah mendalam. Itu yang dikatakan sebagai takulan. Sebagai takulan, dan takulan itu, fakta kita itu adalah bergantung kepada tempat di mana kendak soalan itu ditanya, dan latar masa yang membataskan berapa dalamnya isi itu, sama ada abad ke-16 hingga abad ke-17 ataupun hingga abad ke-19. Jadi itulah yang menjadi pentingnya bila kita memahami soalan, menjawab suatu soalan, kita mesti membaca keseluruhan soalan itu. Jadi jangan terus jawab kepada apa yang ditulis oleh soalan itu. Jadi kita kena kenal pasti dahulu apakah tugasannya, apakah kendak soalannya, apakah latar masanya dan apakah latar tempat. Dan barulah kita jawab esei itu dalam dalam bentuk esei, iaitu ada pengenalan, ada isi dan ada penutup. Okey, jadi tamat mencuba soalan ini. Tadi tolong cuba buat latihan kedua-dua soalan yang saya berikan pada hari ini, dan cuba menjawabnya dalam masa 30 minit untuk membolehkan kita dapat markah sebanyak 20 markah. Jadi teruskan berulang kaji, dan kita sekarang ini saya hanya memberi dulu soalan-soalan dalam bentuk ulang kaji, dan selepas ini nanti dalam minggu kedua ataupun minggu ketiga nanti saya akan mula balik secara live untuk memberi penerangan tentang tema 4 untuk sejarah dunia. Okey, kita jumpa lagi pada. Terima kasih. Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Kali penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah